Wilson wis apa Joko Perlen. Jadi pertama. Rakri. Kita akan masuk di jalur tanah di hutan karet Bulukumba. Di sini kami sudah mengalami slip ban dikarenakan permukaan ban landi kami sudah sangat halus. Jadi setiap ada jalur yang berlumpur, kami pasti melakukan winching point. Nah, di sini pada tanjakan pertama beberapa mobil peserta mengalami kesulitan karena tanah sudah berlumpur dan becek. Tetapi beberapa mobil berhasil melewati medan tersebut. Thank you.
telah berhasil melewati medan di tanjakan pertama. Kami berdiskusi untuk melanjutkan ke trek berikutnya atau keluar ke jalur aspal. Keluar dapat aspal. Eh, Nay, kau nunggu sekolah toh? Enggak. Ini nunggu sekolah, aku gedang. Nunggu sekolah. Sampai lihat secara fisik ya. Ini lurus. Enak jalannya. Kalau itu naik itu. Itu bahan berat itu. Terus. Iya, aku ngomong. Kau berat pokoknya siap, aku ngomong gitu. Luas, gak rewel pokoknya. Eh, baik sih, gue dewe sampai balik. Oh. Mas, kita lagi sini kan ya. Ya. Kalau keluar aspal di sini agak mendingan dibandingkan ini. Ini lebih cepat. Ini lebih cepat. Kalau ke sana dia dapat 1 kilo sudah aspal. Enggak, itu. Ini lurus saja. Oh. Habis tanjakan itu aspal. Oke, bayangin kan pot. Eh, video. Ya, sana juga aspal. Aspal ya. Karena yang lurus ya. Eh, ada nanti. Lurus. Lurus. Mantap itu tulisannya api. Keto wes. Keto wes, Mas Karewel. Setelah berdiskusi, akhirnya kita memutuskan untuk melanjutkan ke trek lagi. Walaupun kondisi ban mobil sudah halus. Dan dengan hati-hati, kita melanjutkan trek. Jalur trek yang sangat sempit dan nyaris berada di tepi jurang buat mobil kami hampir terperosok di jurang dengan kedalaman kurang lebih 3-4 meter. Kami segera mengatasinya dengan melakukan winching point. Thank you.
menggunakan pohon karet dan bertemu jalur aspal. Di sini, kami melanjutkan perjalanan menuju Pantai Batu Gulung di Kabupaten Bulukumba. Malam ini kita baru saja sampai di Pantai Batu Gulung, Bulukumba. Waktu menunjukkan sekitar 9:30 malam waktu Indonesia bagian tengah. Kita keluar trek kira-kira jam 7 lah. Jam 7 keluar trek, kita mengikuti jalan aspal. Perjalanan seru hari ini. Kita akan istirahat di Pantai Batu Gulung ini. Besok pagi kita akan berangkat lagi untuk hari kedua. Oke, lanjutkan untuk mengikuti edisi TV.